Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 September 2023, di saat ini kita boleh ada di dalam mengawali Bulan Bina Keluarga GKI di Tanah Papua, dan kita boleh merenungkan di saat ini bagaimana program yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua melalui Bulan Bina Keluarga yang ditetapkan pada bulan September, di mana seluruh aktivitas pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, telah dilalui oleh seluruh keluarga-keluarga. Mengurus anak-anak untuk mengikuti pendidikan, tetapi juga menggumuli seluruh pekerjaan dari triwulan 1 dan hendak memasuki triwulan 2. Sehingga bulan ini ditetapkan menjadi Bulan Bina Keluarga bagi seluruh umat GKI di Tanah Papua. Pemirsa Tambura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti didikan Tuhan bagi umat Tuhan? Kata ungkapan didikan yaitu ungkapan kasih Tuhan. Setiap keadaan dalam hidup kita digunakan Tuhan untuk membersihkan dan menegur, membebaskan kita dari dosa, dan itu adalah didikan Tuhan. Didikan itu berupa penderitaan, teguran, tetapi juga kegagalan yang dihadapi oleh setiap orang di tengah-tengah kehidupan manusia. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, didikan yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal 3 di sini adalah didikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat Israel supaya umat Israel mengerti dan memahami tentang apa maksud Tuhan di dalam Taurat Tuhan kepada umat, agar umat sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, supaya pada akhirnya mereka akan menerima berkat dari Tuhan. Pemirsa yang berbahagia, umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini umat disapa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kata jangan di sini merupakan sebuah larangan untuk tidak menolak didikan Tuhan, untuk tidak menolak ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena itu, Amsal hendak menyampaikan nasihat ini kepada umat Israel, tetapi juga kepada semua umat manusia, agar di dalam setiap kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia, sekali-kali tidak boleh menolak didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu sangat berharga, sangat bermakna di dalam kehidupan mereka. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang mengasihi Tuhan, jangan engkau bosan akan peringatannya. Hal yang kedua yaitu kata jangan bosan. Di sini menunjukkan bahwa setiap ajaran dan nasihat Tuhan, didikan-didikan Tuhan tidak boleh untuk umat Tuhan tidak mendengar. Tetapi secara berulang-ulang kali disampaikan,
rumah Tuhan harus selalu memberi diri untuk mendengar apa nasihat-nasihat Tuhan dalam firman-Nya. Dengan tidak memalingkan telinga, tidak memberi kehidupan untuk tidak lagi mendengar firman Allah atau didikan dan nasihat Tuhan. Tetapi ketika nasihat itu disampaikan dalam waktu ke waktu, hendaknya setiap orang harus dengan setia mau memberi diri untuk mendengar, sekalipun didikan itu penuh dengan teguran-teguran yang keras, nasihat-nasihat yang juga penuh dengan kelemah lembutan. Setiap orang harus mendengar dan melakukan itu dalam kehidupannya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan di hari yang pertama ini, di tanggal 1 September 2023, sebagai umat Tuhan di 2005 lebih jemaat GKI di Tanah Papua. Hari ini kita duduk bersama merenungkan apa itu didikan Tuhan yang bermakna dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan di hari ini mengingatkan saya dan pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, bahwa jangan kita menolak didikan Tuhan. Memulai dengan seluruh kegiatan Bulan Bina Keluarga, setiap hal yang diturunkan dari Sinode GKI di Tanah Papua kepada klasis-klasis dan jemaat-jemaat, mari kita ingat bahwa semuanya itu bermakna untuk mendidik kita sebagai umat Tuhan. Baik sebagai kaum bapa, kaum ibu, anak-anak, sekolah minggu, pemuda dan pemudi. Mendengar firman Tuhan itu melalui perenungan setiap hari dalam kehidupan kita, baik pagi, siang dan malam. Tugas kita adalah bagaimana kita mau senantiasa untuk setia dan taat kepada Tuhan. Mengikuti apa yang telah ditetapkan, itu adalah ketetapan Tuhan yang diturunkan kepada kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah gereja-Nya. Tetapi juga hal yang berikut adalah jangan kita menolak, tetapi juga jangan kita bosan akan peringatan-Nya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, teguran yang keras, kadang-kadang kita menolak, bahkan kita bosan untuk mendengar. Mari, jangan kita enggan-enggan untuk mengikuti perintah-perintah-Nya, peringatan-peringatan-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita diingatkan untuk pagi hari berdoa, mari kita semua, bapak, ibu, anak-anak, seisi rumah tangga kita, mari kita taat setia untuk menyembah Allah di dalam persekutuan kehidupan keluarga kita. Tetapi juga dalam persekutuan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita pun juga akan diingatkan untuk terus tidak bosan memberitakan firman Allah kepada umat Tuhan, di mana saja kita berada. Kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dunia pemerintahan, kita pun juga akan diberikan tanggung jawab untuk mendidik umat Tuhan, untuk menyampaikan apa maksud Tuhan melalui peringatan-peringatan yang Tuhan nyatakan bagi pemerintah di dalam dunia ini untuk melayani umat Tuhan. Dan pada akhirnya pada Bulan Bina Keluarga ini ada kegiatan retreat yang juga terjadi bagi semua komponen umat, baik di dunia pemerintahan tetapi juga di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan di saat ini, menerima didikan Tuhan dengan tidak bosan,
mari dalam bulan bina keluarga ini kita terus dan terus setia. Sekalipun hanya satu bulan, tapi Tuhan meminta kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar di saat ini hendak menolong kita sekalian untuk tetap hidup mengingat akan perintah-perintah dan peringatan-peringatannya. Ingatlah bahwa didikan Tuhan itu bermakna, didikan Tuhan itu akan berdampak pada pemberian berkatnya dalam kehidupan kita. Tetapi didikan Tuhan itu juga akan membawa kita supaya kita meninggalkan segala perilaku-perilaku hidup kita yang lama dan kita kembali kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Marilah kita bersatu dalam doa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kami ada di hari yang pertama di bulan September 2023 menjalani seluruh kegiatan Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu bulan bina keluarga. Di saat ini kami baru saja mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus dan terus mendengar didikan Tuhan, dan kami tidak bosan untuk mendengarnya Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya oleh Roh Kudus Tuhan tanamkanlah firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami terus dan terus kami mengingat akan peringatan-peringatan Tuhan, didikan-didikan Tuhan dan nasihat Tuhan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Seringkali kami lalai, tetapi juga kadang-kadang kami enggan untuk mau duduk setia taat menyembah Engkau. Untuk itu ya Tuhan Allah di sorga, di saat ini kami berdoa, memohon kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika dalam mengawali seluruh kegiatan ini, kami menjadi orang-orang yang setia taat takut akan Tuhan Allah, dan mau memberlakukan perintah-perintah-Mu ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan di sorga. Bapa di sorga, berkatilah seluruh tugas dan tanggung jawab Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Setanah Papua, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam melakukan tanggung jawab iman ini. Tuhan mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk melakukan seluruh tanggung jawab iman kami. Maka daripada semuanya ini, ada banyak orang yang bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati pimpinan Badan Pekerja Klasis dan seluruh jajaran. Para pendeta, guru jemaat, penatua dan siamas yang melayani umat Tuhan. Pada 46 jemaat Tuhan, Engkau memberkati. Dan Engkau akan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami untuk berkarya bagi Engkau di sorga. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami yang hidup. Padamu kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Di mana saja berada pemirsa Tabura Injil yang mendengar firman Tuhan melalui YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan memberi kekuatan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan memberikan mereka kekuatan baru. Jika ada yang dalam pergumulan dan beban-beban berat, Tuhan, marilah dan angkatlah beban mereka. Dan mereka membutuhkan Tuhan.
dalam seluruh kegiatan Bulan Bina Keluarga. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik pemerintahan dunia, baik Bapak Presiden sampai seluruh jajaran menteri dan seluruh pimpinan daerah dari Papua sampai pimpinan daerah Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati semua pimpinan OPD yang ada bersama dengan jajaran DPRD Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati sebagai mitra Allah di bumi yang boleh bekerja sama dengan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh program-program di tingkat klasis dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang taat setia untuk duduk bersama merenungkan firman Tuhan serta kegiatan Bulan Bina Keluarga yang telah ditetapkan. Kami minta Tuhan Allah hadir di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat supaya kami boleh melakukannya ini. Banyak anak-anak Tuhan yang juga akan ada dalam lomba-lomba kegiatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kru Tabura Injil yang meliput seluruh program ini, Tuhan berkati. Dan seluruh kehidupan pelayanan gereja-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil. Demikian program Tabura Injil Jumat 1 September 2023. Dengan saya Pendeta Yani Manori, SSC. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan firman Tuhan di hari ini.